Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Edah Rati, channel yang siap menghibur dimanapun Anda berada. Alhamdulillah ya Allah, kita dipertemukan di konten kali ini dengan keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Ki kudunganku kayak bakul tahu, bakul tempe, wis gak popo kan kenapa. Lah yo, jadi di konten kali ini aku bakalan gawe konten sing berbeda lagi dari sebelumnya. Iki ki hawane kuwi adem-adem ngono Pak yo, iki hawane adem mendung manja-manja piye ngono. Jadi aku duwe inisiatif bakalan gawe mie. Mie kuwi pedes sampai tak irisi lombok, brambang, bawang, tomat ngono yo. Dan ora cuma kuwi, engko aku bakalan karo ibuku, karo Intan, karo Ipa juga bakalan moco-moco komentar kuwi sing piye yo, sing piye Pak? Contone sing piye Pak? Sing rondo menusuk-nusuk. Menusuk-nusuk jare. Jadi ki aku bakalan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 100 bakalan moconi, mungkin iso dikatakan ora hate comment sih yo, mungkin saran atau piye, tapi nek saran ketoke nek sak ngertiku yo kudune membangun dan tidak menyinggung perasaan orang lain. Nek mas aku ngono, nek pelajarane mrene sekolahan ngono ki, Pak. Apa? Nek saran iki piye cara mono? Sing menyakiti orang lain opo piye? Kan cara wong nek berpendapat yo ati-ati. Wi pendapatnya kuwi cara mono ki melukai hati orang, pora opo piye segala macam. Jadi piye keseruane iki engko bakalan tak wajah karo ibuku, dan iki aku wes sidik-sidik nglumpukno komentar-komentar sing bakalan tak waca ngono ya. Iki masam mes ngono ae, ditunggu iki aku bakalan karo Ipa gawe mine sik, dan ku bakalan tak maem bareng ngono. Sip. Cus. Wis iki wis ning dapur, iki bakalan gawe mie yang sangat pedas sekali dipangan pas mendung-mendung ini, pas udan-udan manja ini, enak banget ya Pak. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah iki wis jadi yo Pak yo, iki aku rasa soto, nek Ipa rasa ayam bawang dan rasa bayar tentunya, oke. Dan iki ibuku emoh mie mergo di mau, ternyata pas aku ning omahe Mak Dami sik mau, ibuku wis ndamel mie disian. Jadi ini iki diparingi di mau, alhamdulillah diparingi rezeki. Alhamdulillah diparingi rezeki karo Mbak Yuku sing tercantik secepu. Alias Putri Padang Jingga, Miss Dantes, I love you. Aku sangat ngepen padanya. Kok esok sampai no salam ya dok ya. Kalau tak sampaikan nih Giyu. Matur sembah nuwun nggih. Mak Dames yang cantik. Mugi rezekine panjenengan tambah diwaki. Aja diparingi kalih halampun setunggal mawon, Mak. Kula ngoten. Jenengmu mbok tonton gak. Gus. Oke, okay, jadi iki kok Intan dan ibu bakalan makan iki saka Mak Dames. Dan tunggu iki dimulai, Bu. Si Ade tak tandukane sih. Mau tangane sih cuci, Dok. Cuci tangan udah sama. Dong lagi. Ibu ya wis cuci tangan. Ya Allah, iki serius iki udan-udan makme mi. Ini iki opo sampe nek tangan mi iki wah enak banget. Oh iya, iki mesti engko enek sing komen nek ipidit kenapa dek orang melu, kenapa Pak? Mau. Dia di mau Sianu. Mergo Mbak Ani kuwi ora enek sing ngewangi ngono. Dah adike sing cilik kuwi ora ewel ae, kadang sejenenge galang kuwi, dadi ini dene membantu Mbak E untuk memomongkan diri ngono. Oke, iki sebelum makan akan aku bacakan satu komentar ya iki. Iki dari iki enek ning komentar sing ketoke nganu Bu. Sing galon. Kuwi komentarnya bagus banget ya Allah. Ini dari jiwa-jiwa. Dimirengke ya Bu ya. Duh Intan, kalau kerja sregep, teliti dan hati-hati, banyak kelebihan Intan ini. Kudu sering dipuji kelebihane iki biar Intan tambah semangat dan makin pede. Salam sayang dan sehat selalu untuk Intan, pinter-pinter yang ngedidik Intan ki Bu Yuni dan Mbak Endah. Ya Allah matur suwun nggih. Matur suwun nggih, semangate. Memang anak yang spesial itu mungkin Allah mempercayakan kepada kami, Allah mungkin percaya kepada kita untuk dititipi anak yang sangat spesial seperti ini. Betul sekali. Jadi kudu sabar, penuh sabar, ususnya kudu dawa, ibaratnya sabarin tak ya kudu kula aneh wis ngono intine ngono. Betul sekali. Nah, di konten sing Intan belajar tadi malam yang ku upload, alhamdulillah. Mana tangga tak cukup? Saya yuk. Baik panas sih Mbak. Enak banget soalnya cuacanya mendukung. Mak mie yang ngotot-ngotot.
ada dua komentar, Bu. Yang pertama, kan Mbak Endah pernah bilang si Intan sekolah kelas 3 SMP di video, tapi masa iya pelajarannya kayak gitu, nggak masuk akal banget. Kayak pelajarannya anak kelas 1 SD, sedangkan kalau SMP nggak mungkin dong pelajarannya kayak gitu, karo emot ngeklek, wah kakak kakak. Terus yang komen kedua ya dari Rizka Kentang lagi, wi ngomong, hahaha badan segede gabrak, tapi masa pelajaran kayak gitu, ya ini mah pelajaran anak SD kelas 2 SMP. Terus kok aneh ya bilangnya kelas 3 SMP, mana ada pelajaran kayak gini. Jangan Bu, monggo ditanggepi Bu. Sopo Mbak Rizka Gupra? Sopo? Mbak Rika, Mbak Rizka sopo? Rizka Kentang Bu. Oh Kentong, Kentang. Begini Mbak Rizka yang cantik dan baik hati, Intan itu anak disabilitas alias anak berkebutuhan khusus. Jadi pelajarannya itu beda dengan anak yang normal. Jadi Mbak Rizka apa mah kentang ireng kentang ireng Mbak Rizka gobrak, bolehlah ibarat membuli, tapi jangan body sekampling, apa body itu loh yang gede, anakku gede sak gobrak yang memang bocah yo sak mene Mbak yang cantik yo beda lah nek karo jenengan yang cantik dan kurus seksi. Aku jadi, sangat bangga jadi anakku ini disabilitas autis ringan tunagrahita. Pelajarannya juga di situ, kalau tidak percaya tolong datang di sekolah luar biasa negeri Jepon, Blura. Kami tidak bohong dan tidak mengada-ada. Saiki mosok yo aku pegawe-gawe to anakku ngene ape tak omong ngene, aku ki ngomong yo opo anake ora saiki Bu. Nek dipikir logika mosok yo enek wong sing tego ibarate kene koyo acting ngono lho, Intan dikokon acting koyo ngene enggak mungkin ngapain dan untungnya opo? Untungnya opo? Malah aku ngono jane padha karo mbuli anakku dhewe. Betul, ngapain? Lah Intan nek ayo Bu gawe konten. Biasane ngene Bu, nek esuk iku biasane Ibu masak opo? Saiki pertanyaane enggak seperti itu. Ibu, engko gawe konten opo? Jadi mbuh piye yo Intan kok saiki seneng menyapa kamera, berkocokan kayak. Jadi gawe konten ngono iki oga atas paksaan kita. Jadi Mbak Rizka Gubrak atau Mbak Rizka Kentang tadi mohon maaf ya, memang pelajarannya seperti itu dan tidak digawe-gawe. Atau boleh mengendong tapi enggak boleh badan sebesar gubrak. Memang anak enggak boleh. Namanya body apa? Shaming kuwi emang gak oleh guys, dan kuwi enek UUIT-ne juga ngono. Soalnya kenapa Allah itu menciptakan manusia tidak ada yang sempurna ngono yo. Ada kelebihan dan ada kekurangan masing-masing. Lah yo ngono, Pak. Enggak, kita enggak baper kok dihujat atau dikomen, kita enggak baper. Kita juga sengaja wis dibagi kadung nyemplung di dunia per-YouTube-an ngene iki harus bisa menerima kritik, saran yang membangun untuk kemajuan dan kebaikan konten kita selanjutnya yang selanjutnya, karena konten ini dipersani atau dilihat oleh orang banyak. Betul gitu. Sekali. Oke, next Bu, lanjut. Piye Tan, rasanya Tan? Enak. Enak pemirsa. Enak pemirsa. Oke, next. Ini ada komentar lagi di konten yang maem bareng karo keluargane Madamis. Ini dari Amora Insyan. Mbak Endah lupa kayaknya sama bapaknya Mas Dimas, meskipun gak makan nasi ya dibeliin lainnya, masa cuma jadi penonton. Aku ya pusing jawab ya. Untuk Mbak Amora Insyan, kulon iku mboten lupa ya, tak kandani. Dan iku menurutku makme iku emang oleh nggo bapak ngono lho. Soalnya bapak iku oleh apa jenenge, oleh makem telur kuwi oleh, soalnya kan kuwi ning kono isine cuma telur karo enek tempe ini juga ya Bu ya. Dan iku emang jarine dokter kuwi oleh, wong kenapa aku ngerti, soalnya yo aku pas bapak iku gerah aku melok nunggoni ning rumah sakit, dadine dokter ngendikan opo ngoten iku kula ngertos ngoten lho Bu. Bukan aku lupa, dan kuwi bapak kuwi bar kuwi lagi ae makem ngono. Dadi dikongkon makem karo Madamis pas iku ki emoh ngono lho. Emang wis bener-bener wareg ngono. Soalnya ana buah juga ibu. Nah, ning kono juga ada buah, ada apa segala macam. Kita itu enggak pernah lupa kok. Serius. Orang tahu dek kene ngalekno keluarga boneh Mak Damis dan keluarga kuwi wis dianggap emang bener-bener keluarga niki. Ini wis koyo ngomong Mbak Ibu tadi, nek enek sesuatu ngomongane. Piye, Bu?
kolesterolnya cepat turun. Betul. Jadi sebelumnya memang Pak E juga wis matur sebelumnya. Wis minta izin. Sampeyan sedoyo nek mboten percaya iso teko IPA iki lho. IPA ning ning kono kan derek ya, Bang. Apa Pak E wis ngomong nek semisal nyuwun ngapura nek orang jaluk maem, orang melok maem, soalnya ya emang bener-bener wis gar maem dan emang porsine Pak E iki lagi dikurangi ya, Bu ya, Bang. Menurut dia bukannya aku tega deh om kenapa leh jadi wong Pak aku wis tanggep kaya Pak Dewi ngurang mungkin aku masamu. Terus next iki ning konten sing bakso. Wah ini bagaimana kalau kamu yang membacakan karena ini yang menyekrinkan kamu Pak dan kita dibaca lagi Pak dia nu dibaca ini utan habis lihat ini aku ndak mau makan bakso. Bikinnya ndak pakai sarung tangan yang dari plastik. Kalau bisa pakai sarung tangan, apalagi tangan kiri yang untuk bikin adonan. Ngono. Kowe pak menurut piye pak nek ngono kuwi? Kan cara mono iki kan iku lah yo. Gawe iki yo yo latihan untuk melototi kan yo mesti vertikal ngono lagi pisanan. Apa nyekel adonan bakso sing tenan ngono. Betul. Kene kan yo gak ra yo sepertinya kan wes apa wes berusaha yo, kita itu berusaha ngono wes melok cetek apa lagian yo kene kan wes diumbah tangannya wes diumbah wes dicuci kan yo wes bersih kene kita tetap jaga kebersihan kok yo Pak yo masih ora diketokno wayahe cuci tangan apa nganggo apa ngono soalnya kan yo iku kan yo dimam dhewe ngono apa nek beriku kan yo terus digodhok ora nek bakteri kan yo mestine mati. Mosok yo wis digotok wis digotok molak-malik koyo ngono yo. Dadi nggih ngapunten nek semisal konten kula sing tentang bakso dek wingi mengurangi nafsu makan kalian tapi kula nggih nopo mboten enten piye yo mboten enten niatan untuk mengurangi apa nafsu makan yo emang kuwi iki piye yo first time Bu. Kuwi iki first time kita melok etet-etet dan kuwi kan belajar karo lek tulus ngono lho Bu. Terima kasih atas sarannya ini kan untuk kebaikan. Jadi nggih kula matur suwun gawe tenan bakso kudu kanggo sarung tangan. Bu nek iki sarung dinggo jabuti suket Bu yo. Kuwi ora ora dinggo bakso ki ora Bu. Nek iki beda neh ngono lho Bu. Wis aduh ya orang ngeluh iki aduh. Jadi memang tujuannya nek pakai sarung tangan itu kan memang untuk menjaga kehigienisan dan dipandang mata juga bagus, tapi karena konten kemarin memang yo lagi latihan, mohon maaf kalau belum bisa seperti yang jenengan semua inginkan. Jadi insyaallah ke depannya kita akan tuku sarung tangan elastis. Untuk gawe sing bentuke elastis ngono kuwi lho Nduk, rupane koyo coklat dadi nek memlototi atau mencepeti kuwi dadi kan higienis ngono. Soale niku Dek wingi kan nggih napa mendadak kontennya yang mendadak persediaan ATK. Kuwi ceritane iki aku dijaluki tulung guys yo enek lek epidit kulo pidit sing kalian idolakan kuwi. Lek iku lagi mulai rene dan alhamdulillah yo mencoba dalam dunia per-YouTube-an aku dijaluki tulung mosok yo aku pemoh ngono apa neh kan mambu dulur nggih Bu nggih mosok yo emoh terus yo wis dadak-dadak terus akhirnya yo wis kuwi gawe bareng ngono dan dimam bareng juga tapi saestu kuwi kene wis menjaga kebersihan ngono tapi lek tulus nek pas praktek tenanan ning Jakarta yo nganggo sarung tangan lha kan yo paling jaga hati-hati menjaga hati para konsumen ya kemarin hanya tutorial saja, pokoknya minta maaf kalau kurang berkenan di hati para pemirsa. Oke, ada satu komentar lagi. Iya, Mbak. Ada satu komentar lagi dari Juwita Nur Masari. Gak tega apa maem, ajur modele gak karuan, pentol model apa iku jare. Waduh, ajur padahal yo winu bunder-bunder ya Bu Deni ya, Bu. Pentol model planet Saturnus. Jadi era 2016 sampean model bakso ki yo ngono kuwi, tak berbentuk. Ya Allah. Wis pokoke iki awake dhewe terima kasih atas sarannya, atas komentarnya. Jadi nek-nek sing menyarankan berarti mereka itu aslinya peduli. Cuma mungkin saran yang disampaikan itu cara penyampaiannya masih kurang dan belum tepat ngono lho Bu. Soalnya kan beda-beda. Namanya orang perasaan itu kan juga beda-beda. Orang enek dek apa hukum? Mbak,
kowe iki public figure, kowe YouTuber, kowe gak oleh baperan ora leh loro ati. Ora enak. Ora enak undang-undang semua manusia yo duwe ati, kadang lek dihina body skipping ngono kuwi pancen yo loro. Yo tetep lo duwe loro ati yo. Mas omong sekilas iki kita wis elek, wis rupane elek koyo gendong, kelakuane kok buta cakil. Aku yo menerima memang rupaku yo elek kok buta cakil. Lah bentuk sak genoku ya Allah guys, aku wis berusaha sepedan. Wis ditukokno obat endah kuwi lho pelangsing apa teh-teh kuwi. Aku malah ora doyan apa kuwi ndak. Kuwi lho terus malah dadi kudu ngelu, kudu ambruk ngono lho, guys. Malah ya wis ben lah sing penting aku lemulah sak genduk, sing penting aku sehat wal afiat. Insyaallah sehat. Iso nunggoni anakku, iso sok ben dadi duwe putu sak kandang ibaratne ngono, sing penting aku sehat ngono lho. Wis ben body bentuk sak rondel sak gerdungan iki ya wis gak apa-apa. Pak itu mani, wis entai. Wis entai lho. Siji dhewe rintan siji iki Mbak Indah ora ora enak dek apa aku duwe mbak cah tak tak umani iki ora enak pikiran ngono kuwi iki. Ya Allah nduk mau dumani kemangi sak leri. Aduh ya Allah. Iya Mbak Indah kejak dumani ya nduk. Oke, mungkin kono sih yo guys, kontenku kali iki pokoknya matur suwun buat kalian sing selalu like, komen dan subscribe. Yo intine konten iki cuma nggo hiburan, aja enek sing baper juga, aja enek sing muring-muring dan iya yo pokoknya digawe hiburan ae lah. Nek semisal kalian iku sepaneng, salah nek sampean kuwi meresanine kontenku, channelku kuwi salah. Lah sampean nek pengen sepaneng nek ora hiburan opo segala macam kuwi deloke ning ruang guru dan satwa liar mulai. Seumpama enek salah katane keluargaku, sak ucape utawa tingkae ora berkenan di hati para pemirsa yang kucintai. Awake dhewe iki cuma manusia biasa, kesempurnaan hanya milik Allah. Wis njaluk maaf sing sebesar-besarnya ngono ae. Wis ngono nduk ditutup. Akhirul kata ya, wabillahi taufiq wal hidayah wa ridwan inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.